إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين أما بعد peserta pembelajaran praktik ya, membaca kitab gundul dengan panduan metode ya teori kunci untuk membaca dan memahami gundul gundul. <tuh> Insyaallah kita akan mulai ya pembelajaran di materi ini saya akan menjelaskan ya bagaimana langkah-langkah ya untuk eh, bisa berlatih ya di dalam E, membaca dan memahami Arab Gundul, yaitu e, empat e, yang apa empat hal yang harus kita kerjakan ya untuk e, bisa praktek terhadap teks-teks Arab Gundul. Yang pertama kita bisa membacanya, kemudian yang kedua menerjemahkan, ya yang ketiga menentukan Zikot, Dan yang keempat menentukan irup. Nah, kita akan praktek ya terhadap kepada kitab yaitu Kita buka soal Anbiya ya yang ada ini tulis oleh Musid Usain Muhammad. Insyaallah ini bahasanya ringan karena memang untuk di Arab itu untuk anak, anak dan remaja ya. Ini cocok untuk menjadikan latihan bagi kita ya untuk bisa terbiasa membiasakan diri ya, di dalam membaca um, dan memahami Arab gundul dan itu kita menggunakan ya buku yang saya tulis ini sebagai uh, panduan ya dan memang para peserta yang mengikuti program Praktek Baca Kitab ini atau PBK <tuh> uh, dia harus terlebih dahulu ya sudah mempelajari Nahusorop dan tentunya juga harus bisa menguasai terlebih dahulu ya e, dari kitab ini metode teori kunci <coughs> yang berisi ilmu e, tasrif dan ilmu nahu dan juga sebetulnya e, kita diperlukan untuk menguasai banyak kosakata ya karena itu adalah modal awal untuk bisa orang bisa membaca Arab gundul ya sebetulnya juga ada nah, ya saya sudah menyusunkan eh, besar Arab dasar ini ini eh, harus dikuasai sebenarnya kata-kata dasar ya dan contoh kalimat sederhana baru kemudian teori nafsurupnya nah eh, langkah yang saya tuliskan di dalam metode teori kunci ya, membaca dan menguami Arab gondol ini ya ada berisi tiga langkah ya yaitu Uh, jadi materi ya yang kedua ya yaitu tiga langkah mahir ya dalam membaca dan Arab gundul yang pertama adalah menentukan bentuk kata atau sigot ya yang kedua mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat ya atau mauki dan yang ketiga menerjemahkan ya sesuai prinsip-prinsip penerjemahan <tuh> nah jadi eh, kita harus mengenali pembentukan suatu kata atau singgot ya nah di sini diatasi dengan dua ilmu yaitu ilmu prodat kosa kata dan ilmu tasrib ya nah maka eh, di dalam bentuk kata ini kita harus mengenal ya apakah kata itu termasuk isim, pil, ataukah huruf ya lalu setelah itu kita juga harus mengetahui ya apakah kata tersebut itu jamin Ya jamin itu adalah ya tidak diambil dari kata yang lain ya. Ya e, ataukah atau kamustak ya diambil dari kata yang lain ya. Nah, jika jamin kata tersebut cukup diketahui dari kamus memprodat ya kosakata. Namun jika mustak tidak cukup diketahui dari memprodat kosakata, tapi harus ditelusuri di dalam e, ilmu tasrif <tuh> Ya, jadi tidak semua kata ada di dalam kamus ya apalagi yang eh, khususnya yang ada di dalam apa termasuk pola-pola tasrif yaitu harus ditelusuri di dalam eh, ilmu tasrif. Nah, seluruh pola tasrif sudah saya cantumkan ya, ya di dalam buku ini sehingga ini menjadi panduan ketika kita mencari kata-kata mustaq. ya. <tuh> Nah, itu ketika kita sudah memahami ya, setiap kata, ya, sehingga kita bisa membacanya, ya, berdasarkan kosa katanya. Lalu kemudian berdasarkan pola tasrifnya, kita akan bisa membaca. Nah, tinggal ketika disusunkan menjadi satu kalimat, ya, eh, maka setiap kata dalam kalimat itu punya kedudukan, ya, atau mauki. Nah, inilah peran ilmu nahu, ya, ilmu nahu itu, ya, tentang kedudukan kata dalam struktur kalimat. Ya, ini berurusan dengan uh, keadaan akhir. Ya, setiap kata ya huruf terakhirnya. Ya, kalau isim nanti ada yang marfu, mansum, majrur. Ya, kalau fiil ada marfu, mansum, majzum. Ya, <tuh> kalau huruf semuanya mabni, ya tidak ada uh, kedudukan juga di dalam yirob. <tuh> ya nah setelah uh, kita tahu ya bentuk katanya kedudukan kata dalam struktur kalimat ya maka berikutnya uh, adalah bagaimana menerjemahkan ya nanti ada prinsip-prinsip penerjemahan yang harus kita ketahui ya, <tuh> ya karena dari dari memprodat kosakata itu ini sudah ada ya, makna dasar ya kemudian dari tasrif nanti dari pola-pola itu mengandung makna. Dari ilmu nahu pun kedudukan-kedudukan kata itu juga ada maknanya, ya mengandung maknanya. Nah, tinggal ketika kita menggabungkan, ya tiga ilmu ini, lalu menerjemahkan dengan benar dan menyusunkan, ya terjemahan itu secara benar. Ya, ada hal-hal yang di, perlu diperhatikan yang saya tuliskan di dalam prinsip-prinsip eh, eh, penerjemahan, ya. <tuh> Nah, maka di dalam prakteknya ya kita lihat contoh misalnya <tuh> Di sini dalam buku ini sebetulnya sudah memuat ada 10 ya, ada 10 teks Arab gundul ya untuk dilatih secara bertahap ya. Jadi dari teori yang pelajari itu langsung ada prakteknya ya. Misalnya di sini teks e, latihan baca Arab gundul yang pertama ya baca terjemahkan tentang singkat dan irob Di sini saya beri contoh terlebih dahulu ya. Nah, maka jawabannya ada ya di sini. yang pertama baca ya misalnya aja Muhammadun sobahan iral maktabati ya wakad futi hal babu summa koro dahir maktabati uban lil ilmi jadi ketika kita sudah bisa membaca ini artinya ini sudah melalui proses eh melalui kosakata yang kita ketahui ya dan sudah tergambar maknanya ketika kita belum tahu ya kata itu maknanya apa ya tentu juga belum bisa untuk membacanya kita harus mencari terlebih dahulu di dalam kamus jangan dikira-kira ya tidak boleh jadi dicari dulu di kamus lalu kita bisa melihat bagaimana cara membacanya lalu maknanya ya juga sudah menjadi hasil ya dari usaha kita dalam menelusuri dalam mutasrif ya tentang kata-kata mustaq ya. kemudian juga dari munahu untuk keadaan akhirnya gitu ya jadi ketika kita membaca itu sudah hasil kesimpulan dari penelusuran <tuh> lalu baca terjemahnya nah ini ketika kita sambungkan terjemahnya itu dari terjemah Perkatanya ya dari pola-pola tasrif yang memberi makna juga nahunya maka ketika kita menyusunkan terjemah itu ya harus e, bisa dipahami kadang-kadang ketika orang bisa menerjemahkan perkata ketika disambungkan belum benar artinya dia belum memahami betul ya bagaimana ya khususnya kedudukan-kedudukan ya dalam irobnya itu yang sangat berpengaruh kepada makna ya maka kita e, katakan misalnya dalam terjemahnya ini Muhammad telah datang ya waktu pagi ke perpustakaan ya sungguh eh, nah kita Muhammad Muhammad ini dia di dalam teks Arabnya kan jaa Muhammadun jaa dulu nah ketika kita menerjemahkan itu Muhammadnya menjadi di awal karena sesuai dengan struktur bahasa Indonesia harus subjek dulu ya kalau dalam bahasa Arab itu justru jaanya dulu ya ini bisa dibulak balik dalam bahasa Arab tapi ketika kita menerjemahkan harus sesuai dengan ketentuan uh, struktur ya, bahasa Indonesia yang berlaku ya, gitu ya. Sungguh pintu telah dibuka. Uh, kemudian ia membaca buku di dalam perpustakaan karena cinta huban. Nah, di sini ada makna karena ya karena ini dari dari uh, pengaruh ilmu nahu ya. Karena dia sebagai mafuli ajli, ajli itu alasan sehingga harus ada terjemah kata karenanya itu ya karena cinta il -il ilmi terhadap ilmu. Nah itu membaca dan menerjemahkan lalu menentukan sigot. Nah menentukan sigot ini kita harus tahu dulu apakah mustak ataukah jamid. Nah kalau mustak lalu kita tentukan apakah isim atau fiil, lalu isim apa, fiil apa, ya ada di beberapa lalu e, wazannya apa? Binanya apa, ya? <tuh> ya nah kita contohkan misalnya jaa ya ja itu fiil madi maklum. nah, ini sifatnya fiil madi maklum eh, kemudian sulasi mujarod nah sulasi mujarod itu adalah huruf aslinya ada tiga ya dan mujarot tanpa ada tambahan itu bab satu Nah ini juga Kita telusuri ya misalnya e, Lalu nanti wajannya ilu dan binanya Bentuk e, Ininya adalah ajwab ya binanya itu Nah ini Bisa kita cari ya di dalam Bab-bab e, tasrif -bab Yang sudah saya tuliskan Secara keseluruhan ya di dalam Buku ini Yaitu e, dari mulai Apa menguasai 22 bab dasrib ya bentuk sohi itu dari mulai tasrif usul tasrif pari ya di kemudian seluruh babnya yang ada 22 bab itu tinggal kita cari nah ini karena ajwab ajwab itu artinya dia ada huruf ilatnya huruf ilat di tengah ya huruf ilat itu alif iya nah maka kita harus mencarinya di dalam uh, bab menguasai 22 bab tasrif bentuk mudhaf dan mu'tal ya. Nah, misalnya tadi bab 1 ya Pak Layap Ilu wajannya. Ya Pak Layap Ilu. Nah, di sini ada e, bentuk-bentuknya ada mudhaf, ada misal. Nah, misal itu yang di awal huruf iratnya dan ada yang e, aju'ab Nah, ini. kita lihat ajwab. Nah, ajwab ini bab 1 ajwab. Maka di sini ada contohnya baa ya biu bai'an bai'un mabihun bilatabi mabihun mabi'un mibaun biayu baun. Nah, tadi kan jaa ya tinggal disamakan ya. Cuman untuk sulasi mujarad ini karena masdarnya itu berbeda-beda untuk masdar khususnya ya, berbeda nanti dengan yang ada di bab sulasi mazid ya rubai mujarad dan rubai mazid itu punya pola tersendiri ya sebagaimana saya jelaskan dalam buku ini ya kalau belum ini silahkan dipelajari lagi ya nah kita tinggal menyamakan saja misalnya jaa ya jiu berarti kan baa ya biu jaa ya jiu nah di sini kan masdarnya bayan nah untuk jaa itu ketika kita belum tahu masdarnya karena dia tidak sama polanya itu harus dicari di kamus nah, ketika di kamus kita menemukan jaya jiwa itu masdarnya bisa jayatan bisa jiatan nah, kadang-kadang suatu kata itu bisa memiliki banyak masdar ya nah, kemudian jaiun ya, Bayun baiun berarti jaiun mabiun majiun ji majiun majiun mijaun maji maji ji ayu jau nah itu disebutkan tasribnya seperti itu. Ya, untuk ya, bisa menentukan sigot ya sehingga kita tahu bagaimana ya pembentukan suatu kata, ya babnya apa, wazannya apa. Sigotnya apa, ya dia. Tadi tadi kita katakan adalah pl eh, pil eh, maklum ya. tuja Ya, kemudian Muhammadun, ya Muhammadun itu jamid ya dia tidak punya pola di dalam tasrif ya tidak ada bentuknya ya kita katakan ya kalau kita katakan jamid berarti ya tidak perlu ditelusuri dalam ilmu tasrif ya, ila ya. dia huruf ya huruf ya, jamid ya nama maktabah ya. ini punya bentuk yaitu isim makat ya menunjukkan tempat ya solasi menjarun bab dua itu kata bayak tubuh ya <tuh> Nah, ini tinggal wajahnya pala ulu ya ditasrifkan kata beak tubuh kita batan katibun maktubun ya uktub maktahun taktub maktabun maktabun miktabun nah asalnya maktabun untuk uh, isim jama isim makan itu atau isim jaman juga sama tapi dia ditambah ta butoh, ini juga sebagaimana saya bahas dalam wajan tambahan kadang-kadang isi -kadang, uh, isim makan itu juga ditambahkan ta butoh, itu ada ya di dalam pembahasannya Nah, kemudian karena tidak ada huruf ilatnya, maka dia disebut e, sohi karena Kataba itu enggak ada huruf alif waw ya itu tidak ada ya, sehingga dia disebut sohi. Nah begitu seterusnya ya menentukan kata-kata e, yang e, Godnya ini yang disebut dengan Sigot <tuh> Nah baru setelah itu tentukan irobnya nah dari teks ini kita irupkan kalau di sini saya beri contoh secara keseluruhan e, bagaimana mengirupkan nah kalau e, kita sudah bisa dengan bahasa Arab ya langsung e, tapi kalau belum bisa nah sebetulnya di dalam pembahasan e, kedudukan satu persatunya itu saya menggunakan bahasa Indonesia nya dulu ya di sini di eh, apa namanya contoh-contoh di awal ini ya misalnya fa'il ya nah misalnya najah talibu nah ini sebetulnya mengiromkan ini setelah terjemah kita iromkan najah itu fil madi maklum mabni dengan fathah ya lalu talibu fa'il marfu tanda marfunya domah yaitu dia mufrad ya terus yang jauh talibani ya yang jauh fiil ya, Yan mudari maklum marfu tanda nya doma ya talibani fa'il marfu tanda nya alif karena musanna ini dengan bahasa Indonesia contoh-contoh satuan yang kita bahas dalam kedudukan kata ini nah, baru nanti di akhir ketika di dalam eh, melatih ya dari contoh yang saya sebutkan juga nanti ada latihan-latihannya untuk dikerjakan di dalam pembelajaran buku ini. Nah saya langsung menuliskannya bahasa Arabnya. Eh, sebetulnya di sini juga ada ya cara mengiromkan Jadi setelah kita mengetahui ya eh, maknanya ya dalam bagaimana mengirrumpkan. Nah di sini. Saya menyebutkan cara mengirupkan, hmm. yaitu dari bahasa Indonesia-nya nah kemudian Arabnya, ya. Ini berbagai bentuk irup dari mulai mengirupkan fiil, mengirupkan huruf dan isim. semuanya sudah lengkap, ya. <tuh> nah maka di dalam mengirupkan ini kalau sudah bisa ya dengan menggunakan bahasa Arab ya langsung saja. Misalnya jaa itu firun madin Mabdun ala fathi la mahallahu minal hirob. ya. Itu. <tuh> Kemudian Muhammadun ya failun marfuun. Karena fa'il itu marfu ya walamatrufi dhommatun zhahiratun fi akhirih. yang nampak di akhirnya. Atau kalau mau diringkas boleh misalnya fa'ilun e, marfuun walamatrufi doma Ya lebih ringkas lagi, misalnya fa'ilun marfuun bidoma, ya itu. Jadi senyum fleksibel ya. Silakan yang penting di dalam mengirupkan ini disebutkan kedudukannya, kedudukannya fa'il. Nah, fa'il itu hukumnya harus apa? Harus marfu. Lalu tanda marfunya apa ya? Seperti itu. Jadi disebutkan kedudukannya, hukumnya bagaimana dan tandanya bagaimana ya. Nah, kalau huruf yang disebutkan nama hurufnya apa ya? Kemudian mabni ya untuk, untuk yang mabni itu huruf dan isi mabni itu harus disebutkan dia ya kalau ya isim isim apa, il fil apa, huruf huruf apa, lalu mabninya dengan dalam keadaan apa atau di atas apa? Misalnya mabni ala sukuni. Nah, lalu la mahalalahu minal irob. Nah, la irob itu tidak ada kedudukan dalam irobusnya untuk huruf. Nah, kalau isi mabni dia punya kedudukan, jadi walaupun mabni tapi dia punya kedudukan dalam struktur kalimat. Ya, nah, jadi ini contoh ya bagaimana cara e, mengirupkan gitu ya. Nah nanti untuk praktek langsung ya ke dalam kitab ini, nah, setiap orang itu diberikan tugas ya untuk berlatih. Uh, yaitu sebanyak biasanya 5 uh, baris ya 5 baris nah misalnya ini <tuh> di suatu ada malai salam ya karena Allah <tuh> uh, dan seterusnya nah, ini nanti dibaca ya lalu terjemahkan yang menerjemahkan juga boleh per apa per kalimat ketika selesai kalimat terjemahkan selesai kalimat terjemahkan itu seperti itu boleh atau mau sampai selesai dulu baru terjemahkan juga boleh nah ini misalnya sampai sini ya ini sampai biljibali ini eh, sekitar lima baris nanti disesuaikan dengan eh, dimana cocok berhentinya itu ya <tuh> nah itu membaca kemudian menerjemahkan dan menentukan untuk menentukan sigo tentu kalau kita tentukan semuanya akan sangat lama nah, itu bagi setiap peserta ia ya, memilih ya memilih dari lima baris ini tiga kata yang mustak saja karena kalau yang jamin kan tidak ditelusuri dalam mutasrib penting dia sudah tahu ya kosa katanya sudah tahu mananya ya kalau belum tahu cari di kamus itu sudah selesai Nah, untuk yang mustaq maka dia ditelusuri dalam ilmu tasrif. Ya. Gitu. Misalnya dia ingin menentukan karena ini kan kata yang mustaq ya. E, bisa e, membaca tasrifnya dulu misalnya karena ya kuno kauna dan seterusnya. Lalu kemudian tentukan dia sigotnya apa? Ya, madi gitu. Malum ya secara lengkap. Ya, kemudian Uh, wajannya apa gitu kan pala ya pulu ya dan dia ada huruf ila tidak ada di tengah misalnya jawab gitu ya uh, lalu karena misalnya karena ya kuno pulu berarti bab dua gitu jadi itu menentukan sigot ya. jadi dari lima baris ini pilih tiga kata saja nah, sedangkan untuk mengiromkan ya mengiromkan <tuh> ya itu dari lima baris ini eh, pilih satu baris aja ya atau misalnya tidak satu baris pun misalnya eh, ya setengah gitu ya atau biasa rata-rata satu baris ya satu baris diirupkan ya satu baris itu secara keseluruhannya diirupkan ya jadi itu ya seperti itu cara-cara di dalam e, berlatih ya di dalam e, membaca mami Arab gundul ya demikian wabillahi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh